Pada seluruh masyarakat, saya Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, menyampaikan di tengah pandemi COVID ini dan sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya, maka yang paling utama adalah kita memperkuat daya tahan tubuh kita. Dengan daya tahan tubuh kita yang kuat, maka tubuh kita akan imun terhadap berbagai hal yang masuk dari luar, termasuk virus. Dan untuk itu, kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkenalkan kepada Anda ada senam melawan COVID. Senam ini diperuntukkan buat masyarakat dan gerakan-gerakannya adalah berasal dari kekuatan dalam dirinya. Menggali energi yang ada supaya tubuh tetap imun terhadap berbagai penyakit. Tetap semangat dan tetap berkarya. Salam olahraga. Senam lawan COVID-19 ini adalah persembahan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan Yayasan Yama Cipta Indonesia. Senam ini adalah mengolah energi penyembuhan yang berada di dalam tubuh kita untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh manusia. Senam ini terdiri dari dua versi, yaitu versi pencegahan dan versi kedua adalah versi penyembuhan. Senam ini bisa dilakukan oleh siapa saja di rumah dan juga bisa dilakukan di rumah sakit oleh petugas kesehatan dan juga membantu kepada para penderita yang sedang berada di dalam proses isolasi. Kami berharap melalui senam karya anak bangsa Indonesia ini, kita bisa mendapatkan manfaat bagi bangsa Indonesia keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19. Kita lawan COVID-19 dengan olahraga. Salam olahraga! Tarik kedua tangan sambil menarik nafas melalui hidung secara perlahan sampai posisi kedua tangan di samping pinggang. Lalu turunkan kedua tangan sampai ke posisi semula sambil mengeluarkan nafas secara perlahan melalui mulut. Gerakan ini dilakukan 3 kali pengulangan. Angkat kedua tangan secara perlahan sampai posisi kedua telapak tangan rapat di atas kepala. Lalu turunkan perlahan sampai ke kening dan tahan 2 hitungan. Lalu lanjutkan turunkan secara perlahan sampai di depan dagu, tahan 2 hitungan. Lanjutkan turunkan perlahan sampai kedua tangan pada posisi di depan pusar dengan kedua telapak tangan membentuk segitiga, tahan 2 hitungan. Lalu tarik kedua tangan sampai ke pinggang secara perlahan dan turunkan sampai posisi sikap sempurna. Angkat kedua tangan secara perlahan sampai kedua telapak tangan rapat di atas kepala. Lalu turunkan kedua tangan secara perlahan sampai di depan dada. Tahan 8 hitungan. Lalu dorong kedua tangan ke depan secara perlahan. Badan dicondongkan 45 derajat. Tahan 8 hitungan. Tarik kedua
kedua tangan secara perlahan sampai ke samping pinggang. Posisi telapak tangan mengarah ke bawah. Badan kembali ditegakkan. Tahan 8 hitungan. Putar kedua telapak tangan sampai ujung jari mengarah ke bawah, lalu dorong kedua tangan ke bawah secara perlahan sambil bungkukkan badan. Tahan 8 hitungan. Badan tetap membungkuk, lalu angkat kedua tangan perlahan sampai menyentuh dada. Tahan 2 hitungan. Lanjutkan kedua tangan dibawa ke kening. Tahan 2 hitungan. Lanjutkan bawa kedua tangan sampai ke tengkuk. Tahan 8 hitungan. Posisi tangan tetap. Angkat badan secara perlahan sampai ke posisi semula. Lalu dorong kedua tangan sampai lurus di atas kepala. Tahan 8 hitungan. Buka kedua telapak tangan di depan dada, lalu dorong kedua tangan ke atas. Posisi telapak tangan saling berhadapan membentuk huruf V. Tahan 8 hitungan. Lalu turunkan kedua tangan sambil badan dibungkukkan secara perlahan sampai kedua tangan ke posisi serong belakang. Tahan 8 hitungan. Dengan posisi telapak tangan mengarah ke belakang. Tahan 8 hitungan. Lalu tarik kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan dirapatkan di depan dada seperti posisi semula. Ulangi gerakan dasar 1. Lakukan secara perlahan. Atur nafas senormal mungkin. Thank you.
Tarik kedua tangan secara perlahan sampai ke posisi semula. Lalu buka kedua tangan di depan dada, lalu silangkan dan simpan di depan dada dengan posisi tangan kiri di bawah tangan kanan. Tahan 8 hitungan. Posisi tangan tetap menyilang, lalu dorong kedua tangan ke depan secara perlahan sampai sejajar dengan bahu. Tahan 8 hitungan. Posisi tangan masih tetap menyilang, lalu tarik kedua tangan secara perlahan ke samping pinggang sebelah kiri. Tahan 8 hitungan. Lalu pindahkan kedua tangan secara perlahan ke samping pinggang sebelah kanan. Tahan 8 hitungan. Tarik kedua tangan secara perlahan sampai ke posisi semula di depan dada. Dorong kedua tangan secara perlahan ke atas, lalu rentangkan kedua tangan ke samping sejajar dengan bahu. Telapak tangan mengarah ke atas, tahan 8 hitungan. Putar kedua telapak tangan secara perlahan sampai posisi telapak tangan mengarah ke bawah. Tahan 8 hitungan. Tarik kedua tangan secara perlahan ke depan sampai sejajar bahu. Telapak tangan mengarah ke atas. Tahan 8 hitungan. Lalu putar telapak tangan secara perlahan sampai mengarah ke bawah. Tahan 8 hitungan. Angkat kedua tangan secara perlahan ke atas sampai posisi membentuk huruf V. Telapak tangan saling berhadapan. Tahan 8 hitungan. Lalu turunkan kedua tangan ke samping secara perlahan sampai sejajar dengan bahu. Telapak tangan mengarah ke depan. Tahan 8 hitungan. Lalu angkat kedua tangan secara perlahan dan rapatkan di atas kepala. Lalu tarik kedua tangan secara perlahan sampai ke dada seperti semula.